Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para saudara-saudara kami semuslim, seiman dan para pejuang-pejuang agama umat baginda Nabi Muhammad dimanapun berada. Semoga perjuangan kita semuanya menjadikan wasilah, menjadikan sebab kita semuanya bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dipermudah oleh Allah untuk mengajak sebanyak-banyaknya di antara saudara-saudara semuslim ikut di dalam dakwah, di dalam perjuangan yang mulia ini, yang agung ini. Karena di dalam perjuangan ini adalah pengorbanan, berkorban dengan waktunya, berkorban dengan tenaganya, berkorban dengan ilmunya, berkorban dengan hartanya, dan juga berkorban dengan jabatannya. Dipersembahkan untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah bentuk perjuangan yang sesungguhnya. Di dalam pondok pesantren bukan untuk mencari pangkat, pangkat dunia tentunya, bukan untuk mencari harta kekayaan, harta kekayaan dunia tentunya, tapi di dalam perjuangan dimanapun berada, para kaum muslimin dan muslimat yang memperjuangkan berdirinya pondok Al-Bahjah adalah untuk mencari pangkat di hadapan Allah, untuk mencari pangkat yang sesungguhnya, yang mana pangkat ini akan ditempelkan kepada kita semuanya selama-lamanya. Bukan seperti halnya pangkat di dunia. Kalau pangkat di dunia 5 tahun sirna, 1 tahun sirna. Tapi kalau pangkat perjuangan ini akan kita nikmati, akan kita bawa sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala mu'allif, nafa'ana bihi wa bi'ulumina
Rabbi ulumikum fid daraini amin. Wa min matalibi siyami ramadana wa adabi, sebagian dari perintah-perintah berpuasa Ramadan. Wa adabi, dan adab berpuasa di bulan Ramadan adalah al-ikhtharu min sadaqati, perbanyak min sadaqati, dari bersedekah. Faqat rawa at-Tirmidhi, sungguh al-imam at-Tirmidhi meriwayatkan sebuah hadis yang berupa hadis marfu, afdalus sadaqah adalah sadaqatun fi Ramadan, afdalnya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah yang paling besar padanya adalah ketika di bulan Ramadan. Bukan berarti di luar Ramadan tidak besar padanya, besar. Kita membantu saudara kita yang kekurangan, memberikan obat kepada mereka ketika mereka sakit, memberikan bantuan ketika mereka berada di rumah sakit, butuh biaya perawatan mungkin. Mungkin ada tetangga kita yang dalam keadaan melahirkan, dalam keadaan sesar, butuh biaya. Kita bantu mereka. Walaupun di bulan, di luar bulan Ramadan, pasti mulia itu, agung, pahalanya besar. Tapi ini di dalam bulan Ramadan ada fadilah sendiri, ada keutamaan sendiri. Karena memang kemuliaan yang Allah berikan khusus untuk bulan Ramadan. Siapapun yang beramal di bulan Ramadan akan dilipat gandakan amalnya, termasuk sedekah. Sedekah tentunya yang disedekah itu hajatnya kapan? Hajatnya bulan Ramadan. Ayo kita, bulan Ramadan ini kita keluarkan sedekah kita. Sedekah kita, sedekah adalah suatu hal yang sunnah. Sunnah kita. Dan di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat. Wa taqaddama fil hadis, dan telah dahulu di dalam hadis, anna syahr Ramadan syahrul muwasati, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan cinta karena Allah. Bulan Ramadan adalah bulan tanpa permusuhan. Ini syarat kita mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Maafkan orang yang punya salah kepada dirimu. Wajib kita memberikan maaf kepada seseorang yang punya salah kepada kita. Dan kewajiban kita juga ada apa? Meminta maaf. Kewajiban kita juga insaf. Kalau kita punya salah kepada yang lainnya, ayo kita jalin tali silaturahim kepada mereka. Kunjungi rumahnya, kasih hadiah. Untuk merekatkan tali silaturahim di antara kita semuanya. Ini bulan Ramadan. Syahrul Muwasati. Sudah di dalam Ramadan di antara keluarga, ayo berdamai. Adik kakak yang tadinya bermusuhan, berdamai. Kalau seandainya berjauhan telepon, hubungi, SMS, kirim surat. Kalau seandainya berjauhan, mungkin datang, mungkin berat, mungkin tidak ada waktu untuk datang berjumpa, ayo segera sebelum habis bulan Ramadan. WA,
telepon mereka. Dekatkan keakrabanmu kepada saudara-saudaramu semuslim. Tampakkan bahwasanya tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, biasa kita. Semuanya adalah saudara semuslim dan muslimat. Biar kita itu dapat keberkahan di bulan Ramadan. Celaka kita. Celaka kalau seandainya bulan Ramadan masih dengki, masih musuhan, masih adu domba, masih belum akur kita. Terus kapan berakhirnya permusuhan kita itu, kapan? Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa untuk bertaubat, insaf, menyadari kekurangan kita, bahwasanya itu adalah kekurangan, luaskan hati kita, luaskan hati kita. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'minin. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang ditambah di dalam bulan itu rezekinya orang mukmin. Tentu yang paling utama adalah rezeki ukhrawi, rezeki akhirat. Di dalam Ramadan ada qiyamul lail, ada salat tarawih, ada ziyadatul thawab, ada tambahan pahala. Karena rezeki yang paling utama, yang paling pokok adalah rezeki akhirat tentunya. Karena kenapa? Kalau rezeki dunia yafna, kalau rezeki dunia itu bakal sirna. Tapi kalau rezeki ibadah, rezeki iman, rezeki pahala akan kekal abadi, kita nikmati di akhirat. Makanya ayo kita menjemput rezeki yang sesungguhnya yang Allah berikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Dilipat gandakan rezeki kita untuk mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rezeki zahir juga tidak menampik. Tidak menutup kemungkinan juga diberikan rezeki secara zahir. Ya mungkin-mungkin saja. Mungkin di dalam Ramadan yang tadinya enggak bisa jualan makanan jadi jualan makanan. Untuk berbuka puasa jualan lauk pauk, jualan bungkusan, jualan jajanan di bulan Ramadan. Untuk menyiapkan orang-orang yang akan berbuka puasa di bulan Ramadan, akhirnya tambah. Walaupun di bulan ini perlu kita untuk menambah kesabaran kita, karena ada wabah ini, tidak seperti halnya tahun kemarin. Tidak seperti halnya tahun kemarin yang mungkin orang yang jualan baju ramai pada hari-hari yang seperti ini. Tapi mungkin tahun kemarin tidak seperti halnya tahun sekarang. Dan terus bagaimana? Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting masih dikasih makan oleh Allah. Diberikan sesuap nasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu piring nasi, mungkin separuh piring nasi, berapa rakaat salat yang sudah kita kerjakan, yang bisa kita kerjakan. Satu piring nasi coba yang kita makan, berapa lembaran-lembaran Al-Qur'an yang sudah bisa untuk kita baca. Jadi syukurnya seperti itu ulama itu. Syukurnya itu seperti itu. Jadi makan itu untuk ibadah. Tidur pun juga untuk supaya kuat ibadah. Minum pun juga sama supaya kuat untuk ibadah.
Jadi pun kita harus berpikir bagaimana dikasih nasi walaupun 2 suap, 3 suap oleh Allah Subhanahu wa taala, dari nasi yang sedikit itu mungkin anggapan kita sedikit, akhirnya apa, kita menjadi kuat untuk berdiri, untuk takbir Allahu Akbar, untuk membaca suratul Fatihah, kita mampu untuk bersujud. Itu ulama sudah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, sesyukur-syukurnya kepada Allah, sujud syukur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kau berikan aku rizki, dengan rizki itu aku mampu beribadah kepada Engkau. Jadi gambarannya itu bukan mewah-mewahan. Jadi gambarannya itu bukan mahal-mahalan makanan, bukan. Bukan lezat-lezatan makanan, Farida. Bukan lezat-lezatan makanan. Tapi ukurannya, sudut pandangnya kaum muslimin, hendaknya apa? Rizki itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabiin was al-qarn itu sampai punya, hanya punya satu helai baju. Satu helai baju yang hanya cukup untuk menutup auratnya saja. Tak kira ditanya kenapa? Sang imam, engkau itu hanya mempunyai sehelai baju, karena yang aku butuhkan hanya satu helai. Kalau aku memiliki 2 helai, takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang satunya ini. Untuk apa yang satunya? Apalagi punya 3 helai, yang 2-nya untuk apa? Apalagi punya 4 helai, yang 3 helainya untuk apa? Takut kalau berlebih-lebihan kan? Jadi hanya cukup untuk ibadah sudah cukup para ulama, para kekasih-kekasih Allah. Jadi tujuannya seperti itu. Dia membeli sesuatu itu hanya untuk ibadah. Beli motor, ini nanti aku gunakan untuk apa? Oh, bisa aku gunakan untuk hadir majelis ilmu. Aku beli payung ini untuk apa? Oh, bisa aku gunakan untuk hadir majelis ilmu ketika ada hujan turun. Jadi belinya ini sudah ibadah. Jadi tidak, pandangannya bukan hawa nafsu. Kalau keinginan di dalam hati kita, hawa nafsu di dalam hati kita, tidak akan ada ujungnya. Tidak akan ada ujungnya. Mobil baru dipakai 1 pekan saja, kalau seandainya sudah mampu beli mobil yang lebih mewah, beli mobil yang lebih mewah kok. Kalau mengikuti kemauan, beli HP pun juga sama. HP yang terbaru, ada keluaran yang terbaru pun beli. Nanti 1 bulan lagi ada keluaran yang terbaru pun juga beli lagi. Padahal HP ini masih bisa dipakai untuk dakwah. Jadi ayo kita, minimal kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di tengah-tengah wabah yang seperti ini kita masih diberikan rizki oleh Allah, masih bisa kita terawih, masih bisa kita sholat 5 waktu, masih kuat kita baca Al-Quran, sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rizki yang sesungguhnya yang Allah berikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Rizki keinsafan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi ramadhan. Dan nabi kita, kekasih kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajwada, paling ringan-ringannya Nabi Muhammad melakukan sedekah, untuk mengeluarkan hartanya. Walaupun Nabi Muhammad bukan orang kaya, walaupun bukan orang kaya Nabi Muhammad, tapi sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam risalah ini adalah ajwada ma yakunu fi ramadhan,
paling dermawan-dermawannya Nabi Muhammad ketika di bulan Ramadan. Padahal di luar bulan Ramadan, Nabi Muhammad pun juga sangat dermawan. Nabi Muhammad sangat dermawan, walaupun yang diberikan adalah sesuatu hal yang seadanya, sepunyanya Nabi, sepunyanya Rasulullah SAW. La yus'alu an syai'in illa a'tahu. Nabi Muhammad itu tidak dimintai sesuatu hal oleh sahabatnya illa a'tahu, kecuali pasti akan diberikan oleh Nabi. Bajunya yang dipakai kalau seandainya diminta oleh sahabat Nabi, oleh seseorang siapapun itu, dikasih oleh Rasulullah. Padahal bajunya Nabi hanya beberapa helai saja. Coba. Sampai Nabi Muhammad itu jarang punya makanan di rumah, itu jarang. Punya gandum di rumah itu jarang bener itu. Padahal ini cerita hadis, ini hadis tentang puasa sunnah. Ini setelah Fathul Mekah. Hadis ini setelah Fathul Mekah. Setelah Nabi Muhammad menang di dalam peperangan dengan orang-orang Mekah ini. Padahal sudah enak. Sahabat-sahabat Nabi pun juga enak. Tidak seperti halnya dulu ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Tidak seperti dulu ketika berada di Medina, ketika peperangan Khandaq lebih parah lagi. Suatu ketika sang Nabi Muhammad SAW, ya Aisyah, apakah di pagi hari ini ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Faidan asumu. Kalau gitu aku tak puasa, wahai Aisyah. Akhirnya ulama-ulama pun, salah satunya adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang lainnya pun juga sama, diperbolehkan niat salat sunnah setelah apa? Setelah thulu'il fajr as-shadiq. Di pagi hari boleh. Sampai kapan? Sampai zawalu syams, sampai tergelincirnya matahari. Diperbolehkan. Akhirnya ini Nabi Muhammad jarang punya makanan, jarang, apalagi baju, apalagi yang lainnya. Ya kalau sama kita ya jauh kan gitu. Kalau kita ya jauh, kita tidak sampai perut kita diganjal batu, tidak sampai. Bahkan sampai Nabi Muhammad menjelang wafat pun dalam keadaan lapar, dalam keadaan perut sang Nabi diganjal batu. Bukan hanya ganjal batu satu, tidak, tapi dua sampai tiga diganjal perutnya sang Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin selapar-laparnya diri kita, mungkin terkena wabah ini, selapar-laparnya diri kita tidak seperti halnya Nabi Muhammad. Laparnya itu rutinitas. Bahkan sampai seumur hidup Nabi Muhammad dalam keadaan lapar perutnya. Perjuangan mulai dari sebelum Nabi Muhammad hijrah di kota Mekah pun juga sama. Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi sampai makan dedaunan. Sampai ada seorang sahabat Nabi lidahnya sampai berdarah. Sampai bibirnya berdarah karena apa? Memakan daun yang basah sudah habis. Tinggal daunnya yang kering dan daunnya itu berduri, coba. Adanya tinggal itu. Kalau kangkung masih enak. Kalau bayam masih enak, dimakan mentahan enggak usah digodok, enak. Enggak usah direbus, enak. Bayam masih enak. Itu sudah enggak ada itu. Ibaratnya kalau di padang pasir itu adalah tanaman kaktus. Tanaman yang berduri itu adanya memang itu, coba. Itu di embargo sampai 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 tahun sampai digambarkan di situ. Sahabiah-sahabiah yang memiliki anak kecil sampai apa, air susunya tidak keluar tatkala diberikan oleh putrinya yang masih dalam keadaan
digendongan, yang masih dalam keadaan digendongan, yang perlu disusu, tidak keluar air susunya, sampai segitunya. Itu pada zaman perjuangan Nabi kita, Rasulullah SAW. Ibaratnya kita harus memandanglah Nabi kita, walaupun kita sekarang ini dalam keadaan diberikan ujian oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, mungkin banyak yang kehilangan pekerjaannya, mungkin banyak yang turun penghasilannya. Tapi apa salahnya kita memandang 1500 tahun yang lalu bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabat Nabi? Jauh, jauh, jauh lebih sulit mereka daripada yang kita hadapi sekarang. Jadi tatkala kita mau mengeluh, ingat Rasulullah. Rasulullah lebih parah daripada aku. Sahabat-sahabat Nabi lebih parah daripada aku. Tapi buktinya mereka menjadi para kekasih-kekasih Nabi Muhammad. Tapi buktinya mereka mendapatkan surga Firdaus, bisa berkumpul bersama dengan Rasulullah SAW kelak di akhirat. Walaupun kita dalam keadaan kekurangan, tapi apa? Allah justru membuka pintu rahmatnya, pintu tambahan martabat, derajat yang setinggi-setingginya kalau kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktunya bulan Ramadan ini. Makanya kita jangan sampai su'udzon kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengeluh, tidak ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita sengsara, nanti takutnya tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktunya. Kita kalau ingin bersama dengan Nabi Muhammad SAW kala di akhirat, sekarang waktunya. Apa? Sabarlah. Tengok perjuangan Nabi, tengok rumah tangga Nabi. Jarang ada makanan di rumahnya, jangan ibaratnya sekarang jarang ada beras di rumah kita, ya tidak ada duit. Bukan berarti kau tidak beli beras, tidak, memang tidak ada. Ini pelajaran yang begitu berharga. Kita perlu kita nengok Nabi Muhammad. Kita perlu tengok. Coba kalau seandainya kita tidur, kita tidur seandainya dengan kasur yang mungkin robek, kasurnya mungkin robek, mungkin kapasnya keluar, mungkin, mungkin kemudian kita mengeluh, kemudian seakan-akan kita itu adalah orang yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo kita berusaha tengok Nabi Muhammad tidurnya di mana? Di pelepah kurma. Coba sang Nabi kita Rasulullah SAW tidurnya di atas pelepah kurma. Lebih nikmat kasur yang jebol-jebol ibaratnya, kasur yang sobek, daripada harus tidur di pelepah kurma. Sampai kalau seandainya kita mengeluh sekarang ini, perlu kita, perlu kita. Kalau seandainya kita mengeluh sekarang, makanannya hanya pakai kerupuk seandainya, mungkin makanannya hanya pakai oseng-oseng kangkung seandainya, makanannya sederhana. Tengok Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad itu adalah khairul udhum, senikmat-nikmatnya lauk pauk adalah al-khal. Nabi Muhammad cokak, cokak coba. Nabi Muhammad itu sering makan cokak, hanya berlauk cokak saja. Coba. Mungkin kalau kita itu beli makanan cokak gratis, coba. Cokak, air cokak itu. Nabi Muhammad sering hanya berlauk pauk cokak saja. Saking seringnya Nabi Muhammad berlauk-lauk cokak, Nabi Muhammad sampai bersabda khairul udum al-khol, senikmat-nikmatnya udum, senikmat-nikmatnya lauk pauk adalah cokak. Saking seringnya Nabi.
Kama fi riwayatil Imam Ahmad, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna syahr Ramadan syahr maghfiratin wa rahmatin wujudin minallahi ta'ala wa 'ata'in wallahu ta'ala yarhamu min ibadihi ar-rahama ar-rahimuna yarhamuhum rahman. Sampai Imam Ahmad, anna syahr Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrul maghfiratin, bulan ampunan. Allah mudah ngampuni hambanya di bulan Ramadan ini. Istighfar, insyaallah diampuni sesuai janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaliknya, ini pelajaran bagi kita. Apa pelajaran yang bisa kita petik yang begitu besarnya, yang begitu agungnya? Mudahlah engkau untuk memaafkan saudaramu di bulan Ramadan ini. Lebih mudah, lebih gampang memaafkan saudaramu di bulan Ramadan daripada sebelum bulan Ramadan. Karena Allah pada bulan ini adalah begitu murah ampunannya. Begitu gampang Allah ampuni orang hamba-hambanya di bulan Ramadan ini. Maka kita sebagai hamba Allah, ya niru lah. Kita mudah, mungkin dia belum meminta maaf kepada kita, sudah kita ampuni. Mungkin dia belum kunjung ke kita, kita sudah kunjung ke rumahnya. Walaupun dia yang salah. Wa rahmatin, dan bulannya rahmat. Wa judin, dan bulan pemberiannya Allah. Minallahi wa ata'in, wallahu ta'ala yarhamu min ibadi ar-ruhama. Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat dari hamba-hambanya ar-ruhama yang punya kasih sayang di bulan Ramadan ini. Enak. Allah akan merahmatimu, merahmati kita semuanya di bulan Ramadan ini kalau kita memiliki sifat kasih sayang di bulan Ramadan ini. Warahimuna, maka ayo kita saling berkasih sayang kepada saudara kita semuslim. Saling berkasih sayang dengan tetangga-tetangga kita semuanya. Maka yarhamuhum ar-rahman, maka balasannya Allah akan merahmatimu. Allah turunkan rahmatnya kepada engkau. Wa man jada ala ibadillahi ta'ala fi hadha syahri, barang siapa seseorang yang dermawan, seorang yang dermawan, ya tentunya di antara hamba-hamba Allah dermawan, 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 dermawan. Ada orang minta dikasih, ada orang yang tidak minta, kelihatannya orang ini membutuhkan dikasih, dan dia tidak sungkan, ini enak. Dia tidak sungkan, ini enak. Mungkin dia ada orang yang sepuh di pinggir jalan, dia jualan, mungkin jualan kacang, mungkin jualan kerupuk yang harganya 1000, yang harganya mungkin 2000, coba kacang, kacang goreng mungkin, kacang godok mungkin, jualan kedelai godok mungkin, jagung godok mungkin. Mungkin orangnya yang jualan sudah sepuh, sudah tua, maka apa? Untuk menjaga perasaannya, ya ini salah satu lah, salah satu. Tidak harus seperti ini. Salah satu, kita tidak butuh dagangannya, kita tidak butuh beli. Tapi apa? Usahakan kita berhenti. Kalau naik motor berhenti, kalau naik mobil berhenti. Tidak butuh. Walaupun kita tidak kepingin jagung godok, tidak kepingin. Walaupun kita kacang goreng pada waktu itu tidak ingin, kita tidak memandang dagangannya, tidak. Ini jangan kita itu egois. Egois tak kala membeli itu sesuai dengan kebutuhanku, tidak. Yang penting orangnya itu laku dagangannya, kebeli dagangannya, dia pulang dapat rezeki, itu yang diinginkan pedagang kan gitu.
kita sekali-kali berpikirlah akan kebutuhan pedagang yang mana mereka ini memang sangat membutuhkan mendapatkan rezeki. Kita mikir keinginannya, apa keinginannya? Laku dagangannya. Laku dagangannya dan pulang membawa uang untuk istri dan anak-anaknya. Coba. Kalau seandainya seseorang ini tidak laku sama sekali, dia mau pulang bagaimana? Kalau seandainya dia tidak membawa uang sebesar pun, dia mau mengetok pintu kepada istri dan anak-anaknya bagaimana? Istrinya sudah berharap suaminya pulang membawa sedikit, mungkin sedikit rezeki untuk menutup mengganjal lapar di dalam perutnya, tapi tak kala mengetuk pintu tidak membawa uang. Kita harus berpikir, ini pikiran ar-rahmah, pikirannya di dalam hati kita memiliki sifat rahmat, memiliki sifat berkasih sayang. Pikirkan apa yang mereka inginkan, maka kita berhenti, kita beli. Mungkin beli hanya satu, harganya berapa? 1.000. Kita kasih uang 50.000. Kemudian sudah, kembaliannya kita sedekahkan. Sudah, tidak usah Pak, kembaliannya buat Bapak saja. Ya kita makan ini, kita makan jagung satu butir, kita makan mungkin. Kacang mungkin satu genggam, kita makan mungkin. Ya terserah kita makan atau kita berikan yang lainnya. Yang penting apa? Itu orang yang jualan sudah dapat rezeki. Dia pulang sudah dapat rezeki. Ayolah kita mempunyai sifat ar-rahmah. Kalau kita ini memiliki hati ar-rahmah seperti itu, memikirkan keinginan umat, memikirkan keinginan pedagang-pedagang yang mereka ini berdagang untuk apa? Mendapatkan rezeki diberikan kepada keluarganya. Insyaallah Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Ini penting kita catat ini, catatan kecil ini. Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Dan ini termasuk waman jada. Kita termasuk dermawan kita. Kita beli 1.000, kita kasihkan uang 50.000, kita sedekah berapa? 49.000 coba. Dan dia senang gitu. Dan merasa tidak tersinggung mungkin. Ini cara, salah satu cara untuk membesarkan hatinya. Tapi kalau seandainya datang kita kasih duit langsung, tidak masalah seperti itu. Tapi biasanya orang yang ta'afuf itu ya malu, kalau dikasih itu malu. Ta'afuf itu orang yang jualan-jualan di pinggir jalan, yang mereka kadang laku, kadang enggak. Mungkin lakunya sama enggak lakunya, mungkin lebih banyak enggak lakunya. Jadi rugi di situ. Dia jual rugi. Tapi dia enggan untuk meminta-minta, enggan. Inilah orang-orang mulia. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Orang yang dermawan di bulan Ramadan, maka jaza Allah taala alaihi bil 'ata. Maka Allah pun juga akan dermawan kepada kita dengan pemberian yang sesungguhnya, dunia akhirat kita semua. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki dunia dan rezeki akhirat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kalau enggak sekarang ya nanti besok, enggak apa-apa lah. Soalnya sudah jam 5. Besok aja lah ya. Kelasan kita langsung tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, mudahkan kami berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan kami mohon jaga lisan ini ya Allah, jaga kedua mata ini ya Allah, jaga anggota tubuh ini ya Allah. Jangan sampai ya Allah
kami bermaksiat di bulan Ramadan ini, ya Allah. Dan terutama jaga hati kami. Bersihkan hati ini dari penyakit-penyakit hati, ya Allah. Di bulan Ramadan ini kami takut kalau seandainya di bulan Ramadan kami masih memiliki dendam. Kami takut, ya Allah, di bulan Ramadan ini, ya Allah, masih ada, ya Allah, di antara saudara-saudara kami yang kami benci, yang kami musuhi, ya Allah. Bersihkan dari sifat-sifat yang seperti itu, ya Allah. Mudahkan kami semuanya untuk memberikan maaf kepada saudara-saudara kami, walaupun mereka belum meminta maaf kepada kita semuanya, ya Allah. Mudahkan, ya Allah, kami untuk mendoakan akan kebaikan kepada mereka semuanya, walaupun mereka ini adalah orang baik kepada kami ataupun mereka adalah orang yang kurang baik kepada kami, ya Allah. Tanpa membeda-bedakan itu semuanya, yang kaya, yang miskin, tidak kami beda-bedakan. Mudahkan kami, ya Allah, untuk mendoakan mereka semuanya, karena memandang mereka adalah ahli la ilaha illallah, karena memandang mereka adalah umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami rizki yang halal. Mudahkan kami, ya Allah, untuk menjemput rizki yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Untuk kami berikan kepada istri dan anak-anak kami, ya Allah. Untuk berbuka di bulan Ramadan. Untuk sahur, berbuka adalah ibadah. Sahur adalah ibadah, ya Allah. Mudahkan, ya Allah, kami untuk mendapatkan rizki dari engkau, ya Allah. Untuk mencukupi keluarga kami, ya Allah. Rizki yang berkah, ya Allah. Dan jadikan keturunan-keturunan kami adalah keturunan yang saleh dan saleh. Kenal kepada engkau, kenal kepada baginda Nabi Abu Muhammad, kenal kepada Al-Quran. Syukur, ya Allah, kalau mereka, ya Allah, mau mendalami Al-Quran, mau belajar akan tafsir Al-Quran, mau menghafal Al-Quranul Karim, ya Allah, mau belajar tentang hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran sebagai wujud kecintaan mereka kepada Al-Quranul Karim, ya Allah. Ya Allah, berikan, ya Allah, keluarga kami, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya Allah. Dan saudara tetangga-tetangga kami, ya Allah, semuanya rukunkan, ya Allah. Jangan sampai ada pertikaian di antara kami, ya Allah. Jangan sampai ada permusuhan di antara kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Kumpulkan kami di dunia penuh dengan cinta dan kasih sayang, ya Allah. Dan kumpulkan kami kelak di akhirat, ya Allah, penuh dengan rahmat, penuh dengan pertolonganmu. Kau sandingkan kami semuanya bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surga Firdaus, dan wafatkan kami husnul khatimah. Wafat dalam keadaan iman, iman, iman. Wafat dalam keadaan hati dan lisan ini. Kau tuntun untuk mengucapkan kalimah agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.